Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di DigiCamp hari ke-3 ya. Hari kita masuk ke materi berikutnya, mendesain dengan PowerPoint. Pekan lalu kita sudah belajar bareng, kebetulan diwakilkan kemarin sama Kak Novi dan Fadil. Untuk basic vector menggunakan PowerPoint, yang pada materinya itu belajar tentang edit point ya kemarin ya. Kita masukkan shape-nya, terus kita edit-edit point-pointnya. Nah, hari ini kita akan langsung belajar menggambarnya langsung. Nah, dengan salah satu tools yang ada di PowerPoint. Oke, teman-teman semua kelihatan ya share screen-nya? Jelas ya kelihatan ya di share screen-nya. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar menggunakan curve di dalam tools-nya PowerPoint itu. Kalau kita bisa lihat, nah di shape ini ada tools namanya curve. Ini dia. Ini tool curve-nya. Kalau dalam software design, ini lebih dikenal dengan nama pen tool. Nah, cara sederhananya gini, kita bisa menggambar dengan menggunakan metode click by click kayak gitu. Jadi kalau mungkin pakai pensil kita harus menggaris ya, tapi kalau pakai curve ini kita cukup hubungkan antara satu titik dengan titik yang lain sehingga membentuk satu garis kayak gitu. Nah, introduction aja sedikit ya. Hasil-hasil yang bisa teman-teman buat ketika menggunakan curve itu bisa lebih fleksibel lagi, lebih banyak lagi kalau dibandingkan teman-teman menggunakan shape yang sudah berbentuk seperti ini. Misalkan ada yang lingkaran, ada yang kotak, dan seterusnya. Nah, ini materi yang akan kita belajar ya. Nanti kita akan belajar membuat si ayam ini, bagaimana membuat ayam ini dengan curve. Terus kita bisa membuat ilustrasi sebuah dari foto orang atau manusia. Jadi kalau teman-teman perhatikan di antara gambar kanan dan kiri, kalau gambar kiri itu kan, nah ini garis-garisnya nih. Ini kita sebut outline ya. Kemarin kan teman-teman sudah belajar tuh ada namanya no line. Jadi apa garis pinggirnya itu dihilangkan. Nah kalau kita munculkan ya seperti ini garis pinggirnya. Nah sebelah kanan ini yang nggak pakai outline tapi fill-nya yang kita kasih warna kayak gitu. Nah, sehinggalah jadi kalau gabungan dari semua ini ketika kita berikan warna, kita atur posisi. Masih ingat kemarin ya ada selection pane, ada gambar yang di atas, ada objek yang di bawah. Nah, hasilnya seperti sebelah kanan ini, seperti itu. Nah, kalau mau lebih detail lagi ini bisa di teman-teman lihat antara kanan dan kiri itu perbedaannya seperti apa. Ya, outline-nya tuh udah sebanyak apa gitu kan, hasil gambarnya seperti apa. Nah, seperti ini juga. Ini kalau udah levelnya mungkin di atas basic lah ya. Jadi karena udah ada tambahan-tambahan detail-detail tertentu gitu yang harus dimainkan. Nah, yang sederhana seperti ini. Jadi kita juga bisa membuat gambar animasi menggunakan curve tadi gitu ya di PowerPoint. Jadi kalau teman-teman ingat kayak manga atau anime gitu kan ya, dasar-dasar gambar apa namanya pewarnaannya juga gitu. Itu bisa kita gunakan tuh menggunakan curve tadi kayak gitu. Nah, contoh seperti ini. Kalau ini udah masuk ke kategori kombinasi warna dan gradient. Nah, sehingga jadi gambarnya bisa lebih detail lagi gitu, lebih muncul lagi atau lebih hidup lagi. Atau seperti ini. Gambar abstrak tapi menggambarkan satu bentuk tertentu. Kalau ini kebetulan orang kantoran pakai helm misalkan. Nah ini dibuat juga dengan curve tadi. Oke. Nah untuk teman-teman semua hari ini supaya lebih mudah untuk mempelajarinya, nah kita akan belajar menggambar si ayam ini menggunakan curve. Oke. Nah biar enak. Teman-teman silahkan yang sudah standby PowerPoint-nya
silahkan disiapkan PowerPoint-nya. Yang belum download, silahkan langsung download materi yang saya berikan di grup WhatsApp. Supaya nanti teman-teman, nah ini dia, teman-teman sudah mendapatkan dua ini ya. Satu, yang sudah jadinya. Yang kedua, foto basic-nya. Dasar kita membuat gambar itu men-tracing dari sebuah foto atau menjiplak dari sebuah foto. Oke. Okay. Ready ya? Sudah disiapkan file yang sudah saya kirimkan. Sudah terima nih, ada gambar ayam sama gambar kacamata. Nah, ini kita langsung akan menggambarnya. Oke, okay. Bagi yang sudah saya buka dulu selection pane-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih di sebelah kanan. Oke. Okay. Di sini ada judul. Nah, judul saya kasih nama judul di sini. Jadi nanti kita akan merename ini juga supaya lebih mudah mengetahui objek-objek yang ada di dalam gambar. Karena ini udah cukup detail ya, udah ada beberapa opsi gambar gitu. Kalau kemarin itu di pertemuan pertama itu kan cukup 3 warna ya. Nah, kalau ini kita udah lebih dari itu. Terus di bawah judul ada bintang ini ya. Bintang. Nah, kenapa ada panah? Kalau kita buka ini bintang ini grup beberapa bintang-bintang yang lain lagi. Oke. Lanjut, di sini ada paruh efek dan paruh nih. Nah, ini dia. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, paruh efek itu ini cuma penamaan aja. Jadi, kalau kita hilangkan paruh efeknya, nah seperti ini nih gambar dasarnya. Gitu. Dan paruh efeknya kalau kita munculin, nah setidaknya memunculkan satu efek, oh ya ini paruh, gambar paruh gitu. Oke. Okay. Kacamata. Nah, kacamata kalau ingat ya teman-teman, kalau ada tanda segitiga seperti ini, itu artinya ya ini grup gitu. Kalau kita buka, nah di kacamata ini ada beberapa freeform atau beberapa objek. 1, 2, 3. Nah, sesuai dengan warnanya ya. Kalau yang ini kita hilangkan di bagian hitamnya. Oke, kalau yang kita hilangkan itu efek depannya. Oke. Dan seterusnya. Di sini ada jengger, jengger efek, kepala sama kepala efek. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung menggambarnya menggunakan curve tadi. Oke. Yep. Untuk teman-teman silakan dibuka slide baru biar nanti bisa sambil diikuti. Kita mulai dari gambar yang paling gampang dulu lah ya. Kita mulai dari gambar kacamata dulu. Ini kebetulan saya grupin nih. Oke, saya ungroup dulu. Ini kita copy. Jadi kita cukup menggambar dengan menjiplak dari foto-foto. Sama kayak kemarin, persis. Gitu. Istilahnya tracing. Oke. Kita gambar dulu bikin kacamatanya. Nah, pertama insert shape. Nah, ini ada namanya curve. Oke. Sambil pengenalan curve itu seperti apa? Sebentar. Iya benar, Dimas Duber bikin slide baru ya. Kita lanjut ya, curve. Nah, ini dia. Jadi kalau menggunakan curve itu ya gampangnya gini. Saya mau, sebelum ke situ, biar gampang nih gambarinnya. Kacamata ini kan kanan-kirinya presisi ya. Jadi saya mau gambarnya itu setengahnya aja. Kita ke format, kita ke menu crop di sini. Ya, kita ke menu crop. Terus pindahin begini. Nah, oke. Okay. Jadi kita cukup gambarin setengahnya, nanti setengahnya lagi tinggal kita copy, kita duplikasi, terus baru kita gabungkan. Jadi seperti kacamata yang utuh. Ya, Dimas Bieber, cara pindahinnya gimana? Pindahin gambarnya, copyin doang ya. Ini cukup di copy. Klik gambarnya, Ctrl C, ke slide kedua, Ctrl V. Oke, tinggal pindahin ya. Oke. Nah, ini udah kita crop, baru kita mulai gambarnya. Oke. Okay. Insert. Oke, okay, curve yang mana? Ke menu insert. Ke menu insert. Shape. Oke. Okay. Nah, di shape baru pilih curve yang ada di sini. Gambarnya kayak apa itu? Garis lengkung ya, garis gelombang, sorry, garis gelombang. Oke. Okay. Nah,
Ya itu nanti ya di Mas Bubur ya. Sabar, sabar. Masih jauh perjalanan kita. Oke, kita lanjut. Di curve ya. Kita klik curve. Kita mulai gambarin bagian frame luarnya dulu. Oke. Saya mulai klik dari sini. Sorry. Satu. Oke. Nah, enaknya gini itu. Kalau curve itu, kalau kita tarik itu, ini garisnya nih. Jadi, kita tinggal klik begini. Klik. Dua, nah itu muncul tuh. Klik lagi, tiga, klik ke sini, empat, klik ke sini, lima, ke sini, enam, tujuh. Nah ini saya coba improve sedikit, saya tambahin lebih sedikit di sebelah luar framenya ya. Delapan, kita lanjut ke sini, sembilan, sepuluh, baru terakhir ke sini lagi. Kembali ke titik semula. Klik. Nah, tuh. Sudah jadi satu frame bingkai kacamatanya. Oke. Ini saya atur begini kira-kira. Nah, kalau sudah seperti biasa yang kemarin-kemarin sama, outline-nya dihilangkan. Shape outline, pilih no outline. Oke. Nah, kalau sudah warnanya, nah buat teman-teman, ini tambahan pengetahuan, yang PowerPoint-nya seingat saya sih 2010 ke atas. Buat PowerPoint 2010 ke atas atau 2013 ke atas, teman-teman bisa manfaatkan tools namanya, ini klik kanan, format shape. Oke, klik kanan, format shape. Nah, sorry. Ketepan. Ya. Di sini ya, kalau kita mau ganti warna, klik, ada tools namanya eyedropper, gambarnya kayak apa itu, buat obat tetes kuping ya, ini lebih kurang kayak gitulah, atau nggak buat itu tuh yang apa, masukin oli-oli ke dalam tempat-tempat kecil gitu. Nah, namanya eyedropper, fungsinya kalau kita klik, kita bisa, nah ini dia, kita bisa memilih warna yang ada di dalam slide kita. Nah, maka ada istilah namanya color palette atau palette color ya, itulah bolak-balik. Warna-warna yang udah kita pilih dari internet bisa kita cari dari manapun gitu, sehingga kita nggak pusing lagi untuk nyari warna di sini. Misalkan nih kita mau nyari warna nih, kalau dari sini, ini kan banyak nih pilihannya. Misalkan more colors. Nah, kita kesini dulu nih nyari-nyari. Nah. Lebih enak biasanya kalau teman-teman tuh sebelum menggambar itu sudah mulai pilihin dulu warna-warnanya kayak gitu. Jadi tinggal di klik. Contoh ya, saya ambil gambar ini. Oke. Ambil gambar ini. Sorry, sebentar. Nah, dari sini aja nih. Saya masukin mana dia? Nah, ini dia. Gambar tadi ya yang saya kirim ke grup. Nah, ini dia. Saya masukin gambarnya. Nanti saya akan ngambil warna-warnanya langsung dari sini. Oke. Cukup. Nah, ini kan warna hitam. Saya mau ngambil warna hitam yang ada di sini. Klik. Pilih eyedropper. Saya tinggal ambil ini. Nah, tuh. Oke. Okay. Jadi untuk dropper. Nah, Lingkar kalau nggak salah Lingkar 2010 apa 7 ya? Nah, makanya kalau Lingkar mau nggak mau Lingkar, kamu pakai warna yang tersedia di PowerPoint ya Lingkar ya. Buat teman-teman yang memang belum seperti Lingkar, serinya mungkin kalau nggak salah itu 2010 ke bawah deh. Nah, silahkan manfaatkan warna yang ada tersedia di PowerPoint aja. Oke. Okay. Nah, kalau nanti ada rencana, boleh di-upgrade ke seri berikutnya. Cukup murah lah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang sudah kita buat bagian in frame-nya ya, apa kacanya gitu. Glass-nya benar. Thank you Lingkar. Saya hilangkan dulu nih. Nah, saya akan mulai
Set lagi. Nah, saya akan mulai dari sini. Satu, dua, ya, tiga, empat, ya lagi, so, lima. Nah, atur dulu. Oke, sudah. Cek outline-nya ya. Pilih no outline. Kembali lagi, kita gunakan fitur eyedropper. Kita pilih warnanya. Nah, oke, sekarang saya munculin waveform-nya. Taruh dulu di atas. Oke, nah ini kita atur dulu nih, biar pas. Oke, cukup. Kira-kira begini. Nah, udah jadi tuh. Udah jadi dua objeknya. Sekarang kita lanjut bikin efeknya. Kayak efek ada cahaya gitu. Lagi pakai curve lagi. Oke, klik dari sini. Satu, saya kayak bikin ini aja nih. Di atas sedikit begini. Dua, tiga, empat. Nah. Oke, gampang banget ya. Cukup simple. Pakai lagi eyedropper, pilih. Nah, udah jadi. Jadi sebelah kacamatanya. Nah, kalau udah foto yang tadi, nih, yang tadi kita ambil, di delete-nya juga nggak apa-apa kalau udah. Nah, sekarang, ini kan kacamatanya masih sebelah. Baru kita buat kacamatanya itu utuh jadi satu. Caranya gampang. Ini diklik, tekan shift, klik semua objek kacamata yang udah kita buat tadi. Oke. Control G. Nah, kita grupin dulu. Control G. Terus kalau sudah kita duplikat atau kita duplikasi ya. Atau copy paste juga bisa. Caranya Control D. Control D, control duplikat. Oke. Terus geser. Nah, ini kita pilih ke menu format, pilih rotasi. Ya, kita mirror ya, pilih flip horizontal. Nah, kalau kita geser dikit, kira-kira segini. Nah, tuh, udah jadi tuh kacamatanya. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan kacamata ini biar tidak terpisah. Ini kan masih terpisah nih, berbeda grup nih. Nah, kita buat kacamata ini menyatu, jadi benar-benar jadi satu kesatuan. Caranya, ungroup dulu dua-duanya. Kita pastikan dulu ya, ini udah presisi nih. Misalkan kita pilih align, kita pilih align middle nih. Nah, udah presisi. Khawatirnya misalkan gini, bentuknya begini nih, kurang presisi. Kayak gini, teman-teman bisa klik dua-duanya, pilih align, pilih middle. Ikutin aja simbolnya. Simbolnya sebenarnya udah nggambarin banget. Klik, nah itu dia. Dia akan merapatkan objeknya. Oke, baru diatur dikit. Nah, sekarang kalau udah, klik dua-duanya, oke, Control Shift J. Nah, jadi kita ungroup semuanya. Oke, di ungroup nih semuanya. Baru sekarang kita gabungkan satu per satu. Nah, ini nih yang agak sedikit, jadi tidak semua seri PowerPoint punya nih. Yang 2013 ke bawah, saran saya digrupin aja sesuai dengan kategorinya. Misalkan nih frame sama frame digrupin kayak gitu. Oke. Nah, ini pindahin dulu ke bawah. Kayak gitu. Kaca sama kaca digrupin. Oke, pindahin ke bawah. Kayak gitu, ya. Itu untuk yang seri 2013 ke bawah ya. 2013 ke atas, teman-teman bisa manfaatkan fitur namanya merger, fitur merge shape ya. Jadi ini klik satu, shift, klik dua, dua-duanya diklik. Nah, di menu format ada namanya merge shape. Kemarin kok nggak salah udah dipelajarin ya sama Fadil sama Kanovi. Di sini pilih union. Nah, union itu menggabungkan dua objek menjadi satu atau beberapa objek. Perhatikan di sini. Di sini ada freeform shape 12 sama 5. Nah, ini dua shape tadi ya. Kalau kita pilih union, nah, berubah deh, jadi cuma satu. Shape 17. Pindahin ke bawah. Oke. Okay. Terus,
klik lagi yang ini dan yang ini, pear shape gini ya. Nah, sini. Oke. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini perhatiin ya teman-teman ya, ini karena kaca, ini jangan mirror. Ini harus di apa namanya? Diikutin kayak gini bentuknya. Jadi ke rotasi horizontal gitu. Nah, baru digeser gitu. Oke. Karena beda perspektifnya. Nah, kalau sudah klik duanya, mirror shape gini. Baru setelah itu semuanya kita klik. Satu, tekan kontrol from shape 18 sama 17. Kontrol group, kontrol G ya. Kontrol G. Baru di sini kita namain. Klik dua kali, dinamain jadinya kacamata. Nah. Clear. Selesai nih kacamatanya. Kita udah punya satu kacamata yang kita gambar dengan curve. Oke. Sampai di sini gampang ya? Ada yang mau nanya atau gimana nih? Saya nggak ada merch. Iya, lingkar. Karena serinya 2013 ke bawah, lingkar manfaatin grup ya, fitur grup aja ya. Oke, yang lain gimana? Ada yang sambil mencoba? Atau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut mulai gambar bagian ayamnya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Sekarang kita men-tracing gambar ayamnya. Ini saya taruh pinggir dikit. Nah, ini kalau udah, di hide aja dulu di sini. Nah, biar gak ganggu. Yang penting gambarnya udah jadi. Oke. Kita lanjut ke, oke, ada yang nanya. Lebih susah yang ini. Ya, di grup saya udah ngasih tahu ya. Materi hari ini itu levelnya lebih rumit dari level yang kemarin. Itu. Tapi basicnya teman-teman yang mempelajari di pertemuan pertama itu ya seperti itu sebenarnya gitu. Ini hanya pengulangan aja. Jadi sebenarnya kita menggunakan fitur yang sama, tools yang sama, teknik yang sama. Bedanya apa? Kalau sekarang lebih banyak aja, lebih detail, bedanya di situ. Oke, sama ya mungkin lebih ke mengedepankan feel juga ya pas kita gambarnya. Ya, gitu ya, Dimas. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar ayam. Saya ambil dulu gambarnya. Nanti teman-teman kalau mau nyoba, silakan pakai gambar ayam-ayam yang di internet banyak tuh. Silakan. Nah, sekarang kita mulai gambar yang paling gampang dulu untuk kita gambar. Kalau di kampung saya sih namanya jengger ayam ini. Jengger di sini taji ya kali ya. Eh, tapi kalau taji itu apa? Kuku bawahnya kali. Oke, kita bikin dulu nih jenggernya kayak gini menggunakan curve. Oke. Ke menu insert, save, ambil lagi curve-nya. Nah, kita mulai dari sini ya. Klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, gitu nih, 12. Jadi cuma ngeklik-ngeklik aja. 14, 15, 16, 17. Iya. Yeah. 19, 20. Jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, bisa improve dikit nih. Oke, ke sini, balik lagi. Nah, kita kembali ke titik semula. Nah, itu dia. Jadi itu satu. Sebenarnya menggunakan curve atau yang kita kenal dengan tracing menggunakan pen tool kalau di Photoshop atau di software design itu sebenarnya jauh lebih mudah ketimbang kita menggambar menggunakan pensil atau digital drawing. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa menggambar
teknik tracing ini sangat membantu sebenarnya. Oke, jadi silakan banyak-banyak dipelajarin nanti biar terbiasa. Butuh ini aja, butuh sering dipraktekin aja biar terbiasa. Oke, bagian atasnya udah. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Insert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dua, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Itu udah jadi tuh. Oke, kalau udah terbiasa jadi cepat kok. Lingkar udah terbiasa ya, lingkar ya. Lingkar udah sering bikin gambar pakai tracing. Nah, jadinya bisa lebih cepat. Oke, sekarang kita gabung nih semuanya. Klik 1, tekan shift. Klik 2, klik 3 yang di sini. Pilih merge shapes, union. Buat yang 2013 ke bawah, sekali lagi kayak saya ingatin, cukup digrupin aja, control G. Okay. Nah, warnanya silakan ya, gunakan warna yang ada di PowerPoint masing-masing. Kalau saya langsung pakai warna yang mudah jadi ya. Sini. Nah, okay. Udah jadi nih. Kita bikin namanya, saya taunya jengger sih. Oke. Okay. Kita lanjut, udah jadi basicnya yang dasarnya, kita lanjut bikin paruhnya lagi. Oke, ada yang nanya? Oke, silakan Dimas, ditungguin. Kalau udah, ini teman-teman boleh dibilang apa di hide kalau seandainya nanti mengganggu, kalau enggak juga nggak apa-apa, oke? Saya hide dulu ya. Kita bikin badannya dulu deh. Oke, kita lanjut ya. Kita bikin gambarnya. Insert. Shape. Lagi. Pilih curve. Mulai dari sini. Jadi saya membayangkan nih. Bentuknya kayak gini. Nah, begini. Oke. Saya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya improve nih. Jadi saya, teman-teman kalau misalkan saya mau bikin lurus aja, boleh silakan. Atau saya mau bikin langsung aja ke sana silakan. Oke. Kalau ini saya improve sedikit aja. Jadi kayak saya bikin begini. Nah, baru langsung ke sini. Ini, terus klik, klik. Nah, kalau misalkan nih teman-teman, aduh saya salah klik. Misalkan ya, keklik nih ke sini. Aduh, salah klik nih. Caranya gimana? Tekan delete. Tekan delete. Nah, ya. Tuh. Dia kembali ke titik sebelumnya. Oke, ke poin sebelumnya. Oke, ini, sorry. Nah, bentuknya begini. Ini saya edit sedikit. Nah, sip, cukup. Oke, shape outline-nya dihilangkan. Nah, warnanya kembali ya. Saya ngambil warna yang di sini aja. Nah, bikin namanya kepala. Ini saya pindahin kepalanya, jenggernya. Karena kan posisinya kita harus ngeliatin si jenggernya yang kelihatan kan gitu, baru kepalanya. Nah, kalau kita munculin nih, nah begini jadinya. Misalkan nih gambarnya saya hilangin nih. Udah jadi begini. Oke. Ini buat teman-teman nih kalau yang udah mulai bisa bikinnya lumayan nih kalau dapat proyekan bikin logo ayam geprek. Nanti bisa
jadi gambarnya bagus. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini saya hide dulu. Kita bikin ya, ini namanya paruhnya. Insert, shape, lagi-lagi pakai curve. Oke, klik satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ikutin lagi berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh. Oke. Okay. Gampang ya, cukup menjepit aja sebenarnya. Outline-nya dihilangkan. Oke, okay. Warnanya kembali kita pakai lagi eyedropper. Sini. Kalau kita munculin, sorry, kita ganti dulu ya. Paruh. Ini gambar silakan dulu. Nah, teman-teman ingat, ini pengaruh banget ya antara urutan atas, tengah, bawah. Jadi teman-teman harus tahu mana urutan-urutannya. Jadi udah mulai mengerti istilah dari layering atau selection pen yang ada di PowerPoint. Oke. Okay. Oh ya, oke. Okay. Ada yang nanya, munculin selectionnya gimana? Caranya? Klik gambar, ya klik gambar, objek yang ada di sini, format, di sini ada selection pen, klik selection pen, oke, okay. Itu. Oke, okay. Sampai di sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Matanya belum. Maaf. Tadi saya terini. Sorry. Tadi ke-mute ininya apa? Mikrofonnya. Saya ulangin ya.
buat teman-teman tadi kalau karena kita mau bikin apa namanya matanya, jadi di gambar ini saya tetap menggunakan curve ya. Caranya tetap sama ya teman-teman ya, karena di sini matanya ada warna hitam, ada warna oranye, ada cahaya warna putih. Nah, kita cukup ikut gambarin gunain curve kayak gitu. Oke, kalau sudah ini tinggal di grup. Oke, tinggal di grup. Nah, biar mempercepat saya nggak bikin baru, tapi cuman di duplikat aja, Ctrl D. Nah, nanti yang di sini diatur aja posisinya. Oke. Nah, kalau udah, karena ini beberapa objek, nggak usah di union-unionkan aja, jadi langsung kita grup. Ctrl G. Nah, tinggal kita ganti mata. Oke. Pindahin ke bawah paruh. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya. Munculin, gambarnya kita matang. Nah, kira-kira kayak gini bentuknya. Oke. Sudah kelihatan ayamnya? Baru sedikit ya kelihatan ayamnya. Kita bisa bikin lebih kelihatan lagi nanti untuk menambahkan efek-efek tertentunya. Oke. Ini saya atur sedikit. Nah, kemudian Oke. Oke. Ini kita ganti mata. Sip. Kalau sudah kita tambahin efek-efek. Kalau diperhatikan nih dari gambar ini. Nih. Ada efek yang hitamnya, ada efek yang lebih gelap ya. Ini cuma untuk ditambahkan aja. Jadi untuk biar gambarnya lebih lebih ada bentuknya lah gitu. Nah, caranya tetap sama teman-teman, tinggal manfaatin curve untuk membuat ornamen-ornamen objek-objeknya, kayak gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena di bagian objek, di bagian efek-efeknya itu apa istilahnya itu tambahan, jadi nanti kita bisa sambil 30 menit sambil ngobrol juga, sambil kita kerjain juga gitu. Buat teman-teman yang sambil ngerjain, kira-kira gimana? Ada yang mau share screen juga? Di sini yang nyobain siapa aja? Lingkar nyobain? Iya. Ayo Randy, Lingkar, Bevan, mau coba share screen hasil kalian atau yang lainnya? Ini nih, Patri gimana? Patri, tadi kayak depan. Oke. Siapa nih? Bevan ya? Oke. Bevan berarti tinggal ini ya, bagian bawah. Apa? Yang di bawah ayam tuh ya, di jengger bawahnya. Oke. Kacamatanya udah perfect. Oke. Shape. Curve. Nah, kayak gitu. Betul. Oke.
Oke, silakan bisa diganti warnanya. Ya, outline-nya. Oke. Tekan delete. Ya, terus sampai ke bawah. Iya. Nah, jangan tarik kepanjangan, nanti dia bengkoknya terlalu panjang juga. Jadi ngakalinnya bisa dengan klik pendek-pendek ke tengahnya. Oke, ya, Bevan bisa diulangin lagi untuk bikin gambar kepalanya. Oke. Ya, terus. Ya. Nah, gak usah belok ke ini, Bevan. Gak usah belok ke bawah. Jadi sebenarnya bisa aja dipotong langsung gitu. Karena nanti kan posisinya badannya itu ada di bawah objek jenggernya yang di atas. Gitu. Jadi tetap akan ketutupan. Sip. Oke, thank you Bevan. Silakan dilanjut. Sekarang kita siapa lagi nih? Lingkar mau share screen? Oh. Kan Lingkar kalau mau share screen. Oke, di sini ada. Ini yang lain ada yang nyobain juga nggak? Zayan, ada Ardi, ada Ocha. Oke nih. Silakan Lingkar. Nih, kayak gini. Oke. Okay. Sip. Keren Lingkar. Ya, keren. Thank you Lingkar. Ngomong. Ya, Ji. Sudah bikin vektor ya. Oke, okay, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut untuk nambahin efeknya. Nah, untuk nambahin efek kita mulai dari ini deh, paruhnya dulu. Biar mudah. Insert lagi, shape, pilih curve. Oke, sini. Lagi. Lagi belajar zoom ya, Ji. Lagi sini. Jadi kita kayak ngasih efek ada kesan paruhnya gitu. Nah, warna saya pilih warna ini lagi ya. Sorry. Oke, sip.
Terus kita lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pilih warna. Kalau udah, oh sorry, saya tambahin sedikit ya bawah. Ini buat mempertegas aja. Nah, kalau udah kita union. Judulnya paruh rek. Taruhnya di atas ya, tetap di atas. Kalau taruh di bawah paruh ya gak kelihatan ya hilang. Oke, ketiban. Taruh di atas. Satu udah. Sekarang mari kita lanjut bagian badannya dulu deh ya, bagian badan. Insert. Nah, kalau ini sih teman-teman saran saya cukup mainin feeling aja. Feeling atau improve sih, kalau saya sering menyebutnya itu improve. Improvisasi dari desain. Jadi sekreatif teman-teman aja gitu, mau nambahin kayak gimana. Oke, kita kan sini. Nah, kalau sudah diklik, klik merge shape union. Oke, warnanya saya ambil dari sini lagi ya. Eyedropper, pilih di sini. Nah, diganti kepala efek. Berarti taruhnya di mana? Di atas kepala. Sini. Nah, oke. Okay. Ini cuma buat nambah aja gitu. Terakhir, efeknya kita bisa nambahin di jenggernya. Insert lagi. Nah, kita coba tambah di bagian sininya dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nah, satu. Kita tambahin lagi di sini. Wah, kita tambahin di sini. Oke. Jadi tiap sudut-sudut seperti ini silakan teman-teman tambahkan. Nah, sip. Jadi nih bagian yang kepalanya. Sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Satu, dua. Oke. Nah, ke sini. Oke, okay. Nah ini udah jadi.
Kalau sudah, kita gabungkan ya. Uninkan semuanya. Kalau kalau 2013 ke bawah, saya ingatkan lagi, cukup digrupin aja. Kita uninkan, outline-nya kita hilangkan, fill-nya saya ambil dari sini. Oke, sip. Nah, ini udah jadi nih. Udah jadi sampai ke, oh sorry, kita belum namain. Namanya, taruhnya di atas. Oke, sekarang perhatikan teman-teman. Ada paruh, nah ini dia urutannya paruh, ada paruh efeknya di atas, ada paruh mata, oke. Jengger efeknya di atas, bawahnya baru jenggernya, kepala efeknya di atas, ada kepalanya gitu, oke. Nah sekarang tadi kita udah bikin kacamata, kita pindahin kacamatanya ke ya ke mata si ayamnya. Taruh dulu, posisikan dia paling atas, tapi masih di bawah paruh, kayak gini. Nah. Kita atur ukuran kacamatanya. Terus sedikit. Sip. Nah. Nah, kebetulan tadi Linker request bikin matanya. Oke. Kalau gini kan sayang-sayang ya, kita udah bikin matanya, tapi nggak kelihatan nih matanya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan fiturnya kayak gini. Jadi, nih, di sini kita bentar, ini saya ungroup dulu, ungroup. Nah, bagian kacanya, nih, yang kaca yang ini. Ini kita copy dulu jadi dua. Oke. Nah, ini ada dua. Terus, ganti dulu deh biar tahu bedanya. Nah, yang ini kita posisikan dia sejajar dengan kacamata dengan kaca yang warna hitam yang ini. Oke, caranya klik dua-duanya, align left. Nah, oke, dia mulai mepet ke kiri, align top. Nah, dia mepet ke atas. Nah, kita lubangi dulu. Tadi kan waktu pas kita bikin frame-nya itu kan ketutup semua full ya. Bentar, saya tunjukin dulu. Ini kita tutupin dulu nih. Nah, ini dia. Mulai kelihatan. Nih, kalau kita tutupin yang ini, kita tutupin kacanya. Nah, ini kan full nih. Kita mau lubangin dulu nih. Kita lubangin dulu biar nanti kita bisa ngasih efek tembus pandang. Jadi caranya bentar. Nah, ini dia. Ini yang tadi kita buat putih, klik klik yang warna hitamnya dulu, tekan shift, klik yang putih. Tapi ini untuk 2013 ke bawah nggak berlaku ya. Ini untuk tambahan aja teman-teman semua. Kita pilih mirror shape, kita pilih namanya sorry subtract. Oke, ada perbedaan ya. Kita pilih subtract. Nah, atau warnanya saya ubah dulu. Ini saya ganti dulu warnanya, warna merah. Klik. Klik subtract. Nah, apa bedanya? Udah nggak ada, jadi udah berlubang gitu. Udah kita lubangin, oke? Nah, baru kita munculin yang warna hitam tadi. Nah, sekarang karena sudah kita lubangin tadi, ini bisa kita grupin dulu semuanya, oke? Terus kita munculin gambarnya lagi. Nah, bagian kacamata tengahnya tinggal kita atur transparansinya. Begitu. Nah, jadi kelihatan tuh. Ini juga kita atur transparansi sedikit. 30 ya. Yang ini. Nah, udah tuh, jadi. Atur lagi kacamatanya. Sip. Nah, tuh. Matanya tetap terlihat. Kacamatanya tetap terlihat tembus pandang. Oke. Udah, kita namain kaca. Nah, buat teman-teman yang, aduh, kayaknya agak ribet nih bikin kacamatanya jadi tembus pandang. Gampang.
Gak usah bikin mata. Jadi langsung aja bikin kacamatanya. Tinggal diposisikan seperti ini. Paruh, di bawah paruh ada kacamata, baru ada matanya. Kalau yang bikin, kalau yang enggak apa-apa. Baru jenggotnya, baru kepalanya, dan selesai. Oke. Okay. Gambar ayamnya kita. Oke. Okay. Selesai. Sampai di sini. Baru kita tambahkan. Nah, sekarang kita mainin teks nih. Tadi kita udah mainin curve. Sekarang kita mainin sedikit teks. Ini buat pengantar juga. Karena nanti di pertemuan ketiga akan lebih detail lagi. Dan teman-teman juga akan menggunakan teks. Mengedit teks lebih detail juga. Kayak gitu. Kalau sekarang kan yang kita edit itu shape-nya. Nah, nanti teksnya kita bikin detail. Oke. Okay. Kita tambahin ya teksnya ayam itu. Caranya insert. Kalau tadi ke shape, sekarang kita pindah ke text box. Klik. Ya, tulis aja lah ayam. Oke, ukurannya kita bikin 150. Fontnya silakan teman-teman bebas pilih apa aja. Oke, saya pilih yang ini aja. Bagus. Oke. Terus kita ke format, dari text ke format. Ada namanya text effect. Atau teman-teman bisa ke sini juga nih. Kalau ke format shape ada text option. Oke. Okay. Text option ada pilih di tengah-tengah nih text effect. Nah. Kalau di atas saya pilih transform. Transform kita cari yang mana ya? Nah, ini dia. Stop ya. Nah, ini bisa kita atur. Misalkan teman-teman mau bikin agak lebih lebar, bisa silakan. Oke. Okay. Jadi bikinnya kayak emblem gitu. Kita atur sedikit. Nah, warnanya tinggal kita ganti. Di sini bisa, di text dulu bisa. Outline-nya hilangin dulu ya. Fill-nya... Saya ganti warna putih. Nah, berarti background-nya kita ganti dulu. Misalkan background itu kita pilih warna... Sorry. Blur, opsinya. Nah, saya akan posisikannya dia di judul ini. Di bawah jenggernya. Jadi biar enggak ketutupan semua. Jadi istilahnya apa ya? Terkesan kalau dia juga menyatu dengan gambar. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Sip. Nah, terus biar posisi ayamnya juga enak nih. Ada rada di tengah gitu kan. Teman-teman bisa atur juga gambar ayamnya. Mana tadi teksnya, oh ini dia, ikutan. Kita atur dulu posisinya. Oke, misalkan kayak gini. Munculin. Oke. Okay. Terakhir kita tinggal sebentar, masih ada yang kelupaan. Nah, ini dia. Nah, sip. Nah, sekarang kita tinggal tambahin bintang ya tadi ya. Nah, tambahin bintang itu tersedia di shape. Jadi, teman-teman tinggal klik shape.
di bawah tuh ada bintang, ini stars and banners. Oke, pilih yang ini. Bebas sih sebenarnya. Teman-teman bisa pilih yang teman-teman suka, kira-kira bintangnya mana. Tur. Nah, ini juga bisa diatur tuh. Offline hilangkan sebagai warna putih. Oke. Nah, kalau sudah bikin beberapa duplikasi Ctrl D kan bikin satu. Nah, bikin yang lebih kecil lagi, antara di sini. Ini terkesan glamour ya. Bling-bling lah gitu. Oke. Kalau sudah, silakan teman-teman grupin bintangnya. Bintang. Oke. Kalau sudah, tinggal di grupin. Ctrl A, Ctrl G. Nah, atur posisinya. Oke. Kita lihat dulu. Nah, selesai. Dari gambar yang udah jadi, sekarang teman-teman tinggal mengekspor gambar ini menjadi dua jenis file. Yang satu dengan background, yang kedua tanpa background. Oke. Saya kurang tahu nih, kemarin sempat di share apa enggak sama Kak Novi sama Mas Fadil. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah ikut kelasnya juga, bisa dengan cara ini kan udah kita grup nih. Klik kanan, save as picture. Nah, pilih PNG ya. Harus PNG, misalkan ayam. Nah, itu kita lihat apakah gambarnya sudah jadi. Ini dia. Nah, ini gambarnya. Yang tanpa background. Oke. Dan gambarnya sekarang sudah jadi. Oke. Yang kedua, kalau dengan background keseluruhannya, teman-teman tinggal file, save as. Oke, jadi save as ya pilihnya. Save as. Desktop. Nah, pilih PNG. Misalkan ayam background. Save. Pilih just this one. Oke. Mari kita cek. Ini dia hasilnya. Nah, tuh. Sekarang udah ada gambar yang tanpa background. Oke. Okay. Cara mengekspornya. Jadi file ini teman-teman sudah bisa teman-teman manfaatkan untuk kebutuhan tertentu. Misalkan mau nyetak di kaos, mau nyetak di apa nih? Di casing handphone, mau nyetak di gelas, mau nyetak di helm, itu udah bisa. Atau mau nyetak di banner, spanduk juga bisa. Oke. Okay. Kalau untuk media-media besar, saran saya teman-teman bisa save as file ini menjadi PDF. Jadi Ctrl Shift S, save as, pilih PDF. Yang ini ya. Nah, nanti file ini bisa dibaca oleh software-software desain kayak Photoshop atau Corel. Oke. Okay. Nanti bisa membantu teman-teman kalau mau nyetak di media yang gede kayak spanduk atau banner. Oh, itu. Oke. Gampang. Bisa teman-teman praktekin dan bisa dipelajarin bagaimana nge-tracing gambar menggambar dengan metode tracing dari foto-foto yang kita minati kayak ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan yang sambil ya, nyoba ya, tadi. Ini gimana sih slide-nya kok nggak ada nih? Oke, klik gambarnya lingkar. Ini. Oke, format. Terus. Ke menu format.
selection pen. Nah, itu bukan. Lingkar mau nyari. Tahu enggak sih? Ini tahu enggak sih kayak slide di sini nih yang ada di mana slide keberapa? Oh. Nah, misalnya ini slide 3. Nah, saya mau ke slide kamu hilang. Oke. Ya, ke ini yang mana nih selection-nya? Ya, ke view. View. Ya. Itu slide only yang ke mana? Terus sebelah normal itu. Hah? Slide sort. Ini. Ya, nah, coba pilih dulu itu. Kayaknya itu kamu ke ini deh, ke hide deh. Oh iya benar. Oke, balik ke normal. Mana? Balik ke normal lagi, ke normal lagi. Normal. Kamu coba kursor kamu ke kiri, paling kiri. Paling ke kiri. Halo. Mute. Oh iya, sorry. Coba lingkar geser sampai ke kiri banget. Itu kayaknya ketutup deh. Apanya? Paling ke kiri, paling habis. Terus sampai mepet ke kiri. Mas. Aku harus ngapain sekarang nih? Lingkar, yeah. Kursornya kamu geser sampai mepet ke kiri. Iya, yeah. Nah tuh, tarik. Oke. Okay. Nah. Oke. Oke, makasih. Oke, okay, sip. Siapa kan, lanjutkan. Oke, okay, teman-teman lain gimana? Ada yang nyoba di sini? Patri, Ocha, Ardi, Zayan, ada yang sambil nyoba juga? Randy, gimana Randy? Randy udah nyobain juga? Atau ada yang berhasil sampai ke gambar ayamnya? Sampai ke minimal gambar ayamnya tadi ada lingkar ya. Lingkar sama tadi ada siapa? Devan ya? Yang udah berhasil sampai gambar ayamnya. Oke, silakan teman-teman sambil ada yang mau nyoba, silakan coba. Nanti setelah kelas silakan teman-teman juga nyoba lagi di rumah. Nanti bisa nyobain dengan objek gambar yang lain. Oke, pas 17 3 pas 17. Oke, okay. Pas ya, 17.30. Buat teman-teman, saya rasa kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan sih cukup jelas. Oke, okay. Buat teman-teman yang sudah mulai nyoba, nanti silakan share di grup hasilnya seperti apa. Karena nanti pekan depan di pertemuan ketiga levelnya akan kita naikkan seperti itu. Oke, okay, okay, hari ini pas ya, punya 17.30. Seperti biasa Pak, di akhir acara
foto bersama ya. Yep. Silakan teman-teman, boleh diaktifkan videonya. Rekomendasi bersama dulu. Oke. Oke. Silakan Kak Milin. Oke. Dalam hitungan 3 bilang cheese ya. Kalau Zayan. Oke. Bevan, Bevan, Randy. Biar lengkap nih. Ya. Ya, Bevan. Bevan. Langsung aja langsung. Oke. Ya. 1, 2, 3 cheese. Terima kasih. Thank you teman-teman semua, Pak Tri, Mas Ardi. Terima kasih Bang Ucok. Ya. Akan dicoba ya. Di masing-masing nanti kita update lagi di grup, nanti saya kasih challenge lagi buat bikin-bikin apa namanya tracing-tracing berikutnya. Oke, okay, itu aja. Sampai ketemu lagi pekan depan. Insyaallah kita tutup kegiatan kita dan selamat menjelang buka berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Cok. Thank you semuanya. Thanks untuk hari ini.